สวยThank you.
Bantenya. Cuma bedanya para Bante tinggalnya di Kuti, bukan di rumah. Dan itu pun kadang berpindah-pindah tempat ya, tidak hanya menetap di satu tempat. Yang terakhir apa? Sabun mandi. Selimut. Ya, makanan. Para bantenya juga butuh energi ya, agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sama seperti adik-adik. Butuh makanan biar energinya, biar lebih semangat. Adik-adik semua, berdana di sini kita tidak hanya harus berdana hanya di hari raya Kartini saja, tapi kita bisa berdana di hari-hari lainnya, bisa berdana setiap hari, atau adik-adik bisa berdana kapan saja adik-adik mau. Dan di sini berdana juga tidak hanya berdana kepada anggota sangga saja, kita bisa berdana kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Contohnya seperti adik-adik mungkin pernah lihat ya, orang-orang yang ada di jalanan atau di bawah jembatan itu merupakan saudara-saudara kita yang butuh pertolongan. Jika adik-adik memiliki rezeki atau adik-adik memiliki baju-baju yang sudah tidak terpakai, itu bisa adik-adik danakan kepada mereka. Contohnya juga seperti adik-adik kita yang ada di panti asuhan, itu juga kita bisa berdana di sana, berdana pakaian atau apapun itu yang bisa bermanfaat untuk mereka. Adik-adik semua, ada empat berdana itu dikelompokkan menjadi empat. Ada yang tahu? Hai. Nah, sama Neri kan tadi bertanya sama adik-adik, berdana itu dikelompokkan menjadi empat. Ada yang tahu atau ada yang ingat? Karena di ini pasti adik-adik sudah belajar ya tentang dana. Jadi ada yang ingat empat kelompok dana itu apa saja? Apa? Pakaian, ya itu salah satu contohnya. Yang pertama yaitu dana berbentuk materi. Nah, dana berbentuk materi itu contohnya seperti yang teman-teman adik katakan tadi, pakaian. Seperti nanti ya, kayak adik-adik berdana nanti itu merupakan salah satu dana materi. Yang kedua yaitu dana berupa tenaga. Nah, di sini contoh dari dana berupa tenaga itu adik-adik membantu atau membantu orang tua di rumah, membantu teman-teman di sekolah, atau membantu teman-temannya yang mungkin kesulitan dalam mengerjakan tugasnya atau mengerjakan tugas yang dibutuhkannya. Tapi jangan sampai ya membantu mengajarkannya malah nanti kita dikecewakan kepada ibu rumahnya. Itu tidak boleh ya, kita ingin membantu seperti keadaan dari contohnya seperti matematika ya, kita ajarkan ibu rumahnya dari keadaan
adalah salah satu contoh dari dana yang nomor 3. Dan selanjutnya itu dana berupa ajaran. Kalau ini tidak jauh ya, contohnya seperti Samaneri saat ini. Samaneri lagi berbagi tentang apa yang Samaneri ketahui kepada adik-adik semua. Dan contohnya juga seperti ibu bapak guru yang mengajar adik-adik semua ketika melakukan pelajaran. Nah adik-adik, jadi di sini adik-adik tahu nggak ada satu dana yang paling simpel yang bisa kita lakukan? Ilmu pengetahuan. Ya, tidak membunuh. Jadi di sini dana yang paling simpel itu yaitu dengan kita melakukan senyum. Adik-adik pernah senyum kan? Ini sering. Sering ya? Jadi di sini dengan kita memberikan senyuman kita kepada orang-orang terdekat kita, itu juga merupakan salah satu dana. Jadi jangan sampai nanti adik-adik semua kalau ketemu orang itu malah memasang muka yang jutek. Nanti orang-orang malah takut sama adik-adiknya. Tapi terkadang ya senyum ini sangat sulit kita lakukan, apalagi ketika lagi bad mood, itu kalau kata orang zaman no. Ya, apalagi kalau adik-adik yang seumuran kalian semua ya pasti sering galau, sering bad mood, ada sering marah-marah. Jadi ketika adik-adik lagi nggak mood atau apa itu, jangan sampai berimbas kepada orang lain. Karena itu juga nanti bakal merugikan diri kita sendiri. Nanti ketika kita lagi nggak mood, nanti orang terdekat kita malah kita marah-marahin. Nanti kalau mereka tersinggung atau gimana? Nanti malah mereka menjauh dari kita dan tidak mau berteman lagi sama kita. Jadi sebisa mungkin ketika adik-adik lagi nggak mood dan lain sebagainya itu harus bisa mengkondisikan. Jangan sampai orang-orang sekitar kita kena dampak dari apa yang kita rasakan. Hari raya yang keempat apa? Apa? Ya, Maga Puja. Mungkin adik-adik semua sudah tahu ya kalau Maga Puja itu di mana di hari Maga Puja itu berkumpulnya 1250 biku tanpa diundang. Dan mereka ditabiskan langsung oleh Sang Buddha Gotama dengan sebutan Kehi Biku. Jadi adik-adik, dari apa yang Samaneri katakan tadi, adik-adik masih ingat kan? Yang empat hari raya agama Buddha, terus empat kebutuhan pokok para biku, dan empat kelompok dana. Masih ingat? Masih, kalau gitu kita tes ya. Empat hari raya agama Buddha apa saja tadi? Waisa. Yang kedua? Asada. Yang ketiga? Asada. Yang keempat? Maga Puja. Waisa tadi memperingati tiga peristiwa itu apa saja? Terus yang kedua? Ya, yang ketiga? Ya, terus yang kedua yaitu Hari Raya Asada tadi memperingati apa? Ayo, masih ingat gak? Ya, pembabaran Dharma. Pembabaran khotbah Dharma pertama kali oleh Sang Buddha kepada lima orang pertapa yang disebut dengan Dhamma Caka Pawatana Sutta. Nah, yang ketiga yaitu Katina. Katina itu memperingati apa? Persembahan jubah. Katina itu kita memperingati di mana kita melakukan persembahan jubah kepada anggota sangga.
Nah, di sini tadi juga Sama Dari mengatakan bahwa ada 4 kebutuhan pokok sangga. Masih ada ingat nggak? Jangan sampai lupa loh, Sama Dari ngomong belum sampai 5 menit itu. Ya, pakaian yang kedua. Obat-obatan. Ya, yang ketiga. Thank you.
Suara